kita harus pandai-pandai menggunakan nikmat Allah yang semakin terbuka lebar. Kenikmatan apa saja saya kira itu, baik kenikmatan duniawi berupa materi maupun kenikmatan duniawi berupa peluang mendapatkan kedudukan. Ini peluang-peluang seperti itu semakin kesini semakin terbuka lebar. Saya di waktu pada waktu zaman saya mondok dengan sekarang, kehidupan ekonomi itu sudah sangat jauh berbeda. Sekarang sangat lebih mudah. Dulu itu santri pondok itu ya terkenalnya dan memang nyata. Ya, anak-anak yang kalau ada makanan hajar rebutan,